Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa khabar semua? Selamat menjalani ibadah puasa dan mudah-mudahan kita bersemangat, merasa indah, merasa syahdu dalam menjalankan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, zikrullah, berbuat kebaikan, bersedekah, menjadi orang yang sabar, insyaAllah banyakkan sabar, mengalah dalam setiap hal yang tidak mendatangkan kebaikan, insyaAllah. Jadi itulah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita minta kekuatan daripada Allah seperti mana Allah memberi kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi pagi ni, tengah hari ni, petang ni, dari pagi tengah hari petang ya. Hari ini nak bawa anda pergi ke studio radio National FM di Radio TV Malaysia ya. Mungkin yang tak pernah tengok di sana, macam mana studio di sana? Adakah macam Zayan juga ke? Macam radio-radio IKIM ke? Kita insyaAllah kita dalam perjalanan untuk interview Radio National FM bersama kumpulan Zaufan. Okey, jom jalan. Alhamdulillah, dah sampai RTM ni. Tahu tak, Radio TV Malaysia sekarang ni kan, dia dah banyak bangunan baru, dia dah ada auditorium baru. Kalau datang sini pun boleh sesat. Sebab lorong jalannya ke mana-mana pun susah. Okey, jadi saya bawa anda melihat suasana di sini. Ada macam-macam. Kita tengok, kita jalan-jalan lah. Kita jalan. Di sinilah tempatnya TV RTM lah kan. Bangunan RTM tu dekat sana. Sana tu bangunan dia. Untuk TV lah. Kalau radio sebelah sini. Untuk radio sebelah sini. Jadi sebelum kita terlupa sesuatu, kita harus memikirkan apa buat handphone dah ada. Semua dah ada ke? Di belakang saya ni bangunan yang macam dia ada desain mulut itik tu. Itulah bangunan, antara bangunan yang asal, bangunan paling lama. Dan di situlah juga pusat pengurusan syuting untuk TV, untuk program TV RTM ni. Kat situlah. Jadi biasa program TV ni orang kena datang pagi-pagi sebelum subuh. Kerja orang di bidang radio, bidang TV ni, Masya Allah. Kalau mereka kena on air jam 8 pagi, sebelum subuh dah kena datang sini. Jadi kerja mereka tu sebenarnya nampak duduk, bercakap mudah, tapi kerjanya sangat susah. Okey, di sini adalah auditorium lama yang ini. Dan juga radionya di sini. Okey. Dan inilah bangunan lama. Kemudian bangunan yang tinggi tu, itulah bangunan baru. Dan yang merah sana tu semua bangunan baru. So RTM dah ada bangunan baru yang sangat maju. Saya lalu dekat bangunan baru tadi, saya tengok ada tulisan auditorium. Mungkin studio baru ada di sana, tapi studio lama, auditorium lama di sini masih bagus dan masih digunakan. Jadi inilah RTM. Nak pergi ke radio. Saya nak bawa anda ke radio. Ke radio National FM. Sampai-sampai sini kawan dah ada kat sini. Assalamualaikum. Kumpulan Zaufan. Khabar baik. Nampaknya soleh ni pakaian ni bulan puasa ni. Ni kan sebab, elok sebab, je sebab kan. Bulan puasa, sebab bulan puasa. Kalau tak bulan puasa Jadi baju soleh saya ada dalam kereta. Oh, sekarang kita, kita nak pergi fotografi kan. 40 tahun bersama anda, 19 dah tengok. RTM 40 tahun. Rasanya lebih dah. 1946 sampai 1986. 1946 sampai 86. Sekarang ni dah 2023. Dah lebih dah. Saya ingat saya lebih dari 10 tahun dulu RTM dah ada buat sambutan 50 tahun. Jadi tempatnya kat sinilah.
ini polis bantuan, sini pakai polis tau. So sini nak masuk memang tak senang lah, bukannya mudah-mudah. Assalamualaikum, dengan siapa ni? Saya Kiki. Kiki? Kiki sebagai? Saya ya PR untuk promo. Oh, PR untuk promo, okey. Jadi, alright. Jadinya, dia masih tempat lama radio? Masih tempat lama, betul. Jadi masih tempat lama ke dalam sana. Dalam sana ada surau, jadi kita pergi. Biasalah kalau surau tu kan, buka, takkan nak buka puasa pula. So, beberapa kali dapat jemputan persembahan, live show atau rakaman di RTM. Assalamualaikum bang, inilah tempatnya. Nak tanya abang, bangunan baru tu dia ada auditorium baru kah? Itu yang depan tu tinggi. Yang tinggi tu lah? Nanti ini yang lama ni akan guna lagi? Tak oh, tapi memang ada, yang situ ada auditorium baru. Jadi betul, dah ada auditorium baru. Terima kasih bang. Nyanyi lagu RTM pun tak ingat. Jangan marah ya kalau salah-salah. Ini sengaja nak tunjuk anda di Wisma Radio. Ada surau juga dekat sini, cantik surau dia. Tempat wudhu pun cantik, alhamdulillah. Jadi kita laksanakanlah dulu tugas kita. Memang dari rumah pun dah siap-siap berwudhu ni, jadi tinggal nak solat. Okay. InsyaAllah kita laksanakan dulu tugas di sisi Allah SWT. Tagline dia, I love radio RTM. Sini banyak radio ni, konti ada banyak. InsyaAllah nanti boleh tengok kontinya apa, macam-macam ada. Di sini pejabat, di situ konti. Ya, kita nak masuk dah. Kita dah tak ada banyak masa. Ya, inilah dia konti-konti radio di RTM. Anda tak pernah sampai sini kan? Saya sampaikan dengan video yang ada ni. Ya, dalam ni ada konti. Sanon ni panjang ni. Tadi kita tengok dalam daftar dia tu kan banyak. Banyak sangat kontinya. So, nampak luar biasa sebab ini adalah radio pemerintah kan. Banyaklah. Bismillah. Oh, dia kat bawah aje. Tak ingat pula. Sini. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Yasi? Dah lama tunggu. Tadi jumpa lagi. Tadi jumpa lagi. Masa tak ingat nama. Nama dia Yasir. Alangkah beruntung jiwa bersama Allah. Tak pernah. Tak pernah berjaya. Tak pernah berjaya. Tak pernah berjaya. Itu dia. Solehnya pakaian. Sabar ya, sabar. Saya punya. Nanti akan ditukar. Nah, sebelah ni. Sebelah ni. Cik Hafiz di sebelah sini ya. Cik Hafiz. Kami dah sembuh minyak wangi sekali tadi ni. Ada baca-baca. Ada baca-baca dah. Zaufan ada berapa orang? Tiga orang. Sembar punya teaser. Mic on. Anda sedang mendengar Counter Celebrity Santai Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelainan lain, melainkan kami kembali kepada akar asal nasyid itu, iaitu pergenangan dan harmoni, vocal harmoni. Dan tidak ada unsur-unsur yang berupa tiupan ataupun petik atau gesek. Okey, kami dah sampai di NSTP, Berita Harian ni kan. Kita nak, ini dah macam dulu-dulu ni. Pergi suak khabar, interview, ambil kita gambar. Kita berkunjung semula. Berkunjung semula ke kerja-kerja seperti ini. Alhamdulillah dah sampai, inilah dia. Berita Harian punya tempat, besar ni, besar. Okey, jom jalan. Jom. Pukul 3. Gegar? Gegar kat Gegar FM, okey. Gegar FM. Astro lah. Oh, semua ni Astro? Tak, satu je. Kami bagi 3, bagi 4. Ha? Kita berharmoni lah, Azan dia. Boleh. Bagi 4. Siap dengan pung-pung. Tung-tak, 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 tung-tak. Tung-tak. Alhamdulillah kita dah sampai di ruangan untuk bual bicara, interview. Hari ini kita dengan Cosmo hari ini. Hari ini dengan Cosmo. Harian Metro.
Jadi tempat ni sebenarnya saya memang dah beberapa kali sampailah. So, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu. Memang di sini. Dan uniknya di sini dia memang ada tempat ruangan makeup. Ya, dia sebenarnya memang ada je syuting-syuting yang betul-betul syuting untuk pakaian, produk. Jadi mereka akan bersiap di sini untuk di makeup oleh makeup artisnya, berpakaian, meragakan pakaian yang mereka nak promote lah, ataupun syuting untuk cover majalah, syuting untuk cover buku. Ha, memang mereka sediakan tempat ni. Maksudnya tidak ada elemen gitar, bergesek, tiup. Dia macam zaman Raihan dahulu. Jadi kita cuba buat. Sebelum ini kami ada satu single Rosu Gita dan ini adalah single kedua Zaufan. Alhamdulillah kita dah bual bicara dengan wartawan tadi. Itulah, syukurlah. Kita melaksanakan kerja-kerja menceritakan perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alangkah beruntung jiwa bersama Allah. Angker. Angker. Sini angker ni. Ada jumlah lah. Empat penjuru. Jibril, Mikail, Israfil. Alhamdulillah kita dah selesai fotografi, interview dengan Berita Harian tadi, dengan Harian Metro. Besok ada lagi. Ha. Alhamdulillah. Terima kasih Kiki. Buat kereta elok-elok. Yasir, buat kereta elok-elok. Mat, buat kereta elok-elok. Hafiz, buat kereta elok-elok. Agak ada apa-apa? OP. OP, ah, OP. Okay, OP. Semua ini diuruskan oleh so, OP. Ya, inilah OP. Saya ingat OP ini tu Kiki. Macam OP Zamir. Tak, dia ini OP Akak OP. OP-dopi, Kiki lah. Jadi untuk beberapa hari ini kami akan sibuk ke sini, ke TV, ke radio dan ke surat khabar lah. TV, TV. TV ada surat. Besok kita TV ya? Malam ya? Malam. Besok malam top.